Pemirsa, seluruh jemaah haji dari berbagai negara telah tiba di Arafah untuk menunaikan wukuf sebagai rangkaian puncak ibadah haji. Jemaah haji Indonesia menempati 73 maktab di Arafah dan setiap maktab diisi 2.900 sampai 3.000 orang. Sudah ada Doni Sanjay yang siap melaporkan informasi terkini. Doni, bisa disampaikan bagaimana suasana terkini wukuf di Arafah? Silakan Doni. Ya Doni. Doni, bisa disampaikan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Pemirsa, salah satu tongan kalimat tabiah yang berkumandang di Padang Arafah ini, seluruh Padang Arafah ini, seluruh sudah memandang para berkumandang kalimat tabiah yang di sini, karena inilah saat-saat yang ditunggu oleh para jemaah haji, yakni wukuf di Arafah. Saatnya pukul 11.28 menit, itu artinya sekitar 1 jam lagi kira-kira masuk waktu zuhur, dan itu setelah waktu zuhur, begitu masuk waktu zuhur itu hanya masuk waktu wukuf di Arafah, pemirsa. Dan dapat informasikan juga, pemirsa, bahwa seluruh jemaah haji Indonesia sudah dipastikan masuk ke wilayah Arafah. Kedatangan jemaah sendiri sudah berlangsung sejak kemarin sore dan malam, dan akhir kedatangan rombongan jemaah datang tadi pagi ke Arafah. Dan mereka sudah bersiap sambil menanti waktu berwukuf yang merupakan menjadi puncak haji. Dan pemirsa, saya dapat kami informasikan juga, selain kedatangan jemaah di Padang Arafah, juga kami dapat memantau bahwa dari jari jemaah yang memang letaknya berdekatan dengan Padang Arafah, sudah baik jamaah yang sempat menyempatkan diri berziarah ke Jabal Rahmah sana dan untuk melantunkan doa juga. Dan pemirsa, untuk pada puncak Arafah ini dapat kami informasikan kalau memang yang jumlah jamaah haji Indonesia berkurang 101 orang. Satu orang meninggal sejak pertama hingga puncak Arafah ini yang tidak bisa mengikuti. Juga pemirsa, kalau di Padang Arafah ini sakit dari mulai dimatikan, mereka tetap harus satu rukun dari haji. Dapat kami sampaikan di puncak Arafah ini, pemirsa, kita kembali ke studio bersama Benny dan Mal. Ya, Doni Sanjay yang melaporkan langsung dari Arafah, Arab Saudi. Selamat menunaikan ibadah haji, Doni, dan semoga menjadi haji yang mabrur.